Ngeliat wujud-wujud ini setelah 12 om tahun. Ini. Oh begini toh. Jadi seru banget, syutingnya seru gitu karena ya. Akhirnya ya setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun akhirnya tayang juga. Alhamdulillah. Karena ya waktu itu terhambat karena pandemi kan. Dan akhirnya tayang, jadi pasti happy banget. Kalau buat aku sendiri ya di lokasi syuting tuh kayak reunian ya, karena kan setelah 12 tahun kemudian kita main bareng lagi. Maksudnya aku menjadi Monita kembali gitu, tapi Monita yang telah menikah dengan Bonaga dan punya anak. Jadi kalau Tora sama gue digabung tuh jadi begini. Kalau gue mirip, tapi ternyata kan aku kawinnya dengan beda orang dan Tora dengan beda. Tapi kalau kawin tuh jadinya kayak gini. Oh, okay. And then the family conflict itself kan juga seru gitu, terus banyak pesan-pesannya juga, jadi tapi disampaikannya secara ringan dan bikin kita ketawa juga, menghibur. Jadi ya seneng banget terus ngeliat wujud-wujud ini setelah 12 om tahun. Hai om, setelah 12 tahun, oh begini toh. Jadi ya seru banget, syutingnya seru gitu karena ya it's a sequel kan, jadi apa sih kelanjutannya gitu. Waktu itu kita tahu Naga Bonar seperti apa, Naga Bonar jadi dua seperti apa, dan inilah naga-naga sequel dari kedua film tersebut gitu. Nih hasilnya. Senang banget sama hasilnya. Aku tadinya sempat takut tidak bisa ngeblend sama keluarga naga yang memang seperti Tanda bilang udah ada film pertama dan keduanya. Tapi alhamdulillah mungkin yang lain bisa melihat sendiri. Aku ngerasanya sih cukup senang dengan hasilnya. Karena memang jujur agak sedikit lupa, syutingnya udah 2 tahun yang lalu. Lama banget dan gak tahu juga hasil bakal gimana. Tapi sangat bersyukur punya kesempatan ini bisa main sama semua aktor-aktor hebat. Jadi sangat-sangat senang sih. Menghibur banget, banyak banget. Aku lupa scene-scene-nya tapi ternyata banyak banget pesan-pesan yang dikasih kecil-kecil gitu. Tapi di dalam diselip ya, diselip-selip. Tapi jadi kayak oh, dan haru sekali dan lucu. Ya. Aku senang banget karena bisa dipercaya gabung di dalam film ini. Terus pesan moralnya sih yang menurut aku penting banget, dan ini bisa ditonton semua umur kan. Jadi harus banget ajak keluarga, harus banget ajak orang tua, ajak semuanya untuk nonton film ini. Karena film ini bukannya hanya cuman menghibur, yaitu ada pesan moralnya juga. Jujur kayak rada nangis terus ya. Iya, kayak ada mau nangis. Iya gitu, cuman kayak mungkin berasa banget di kita karena ya itu. Karena kan jedanya kan cukup lama ya, dari syuting sampai tayang sekarang gitu. Terus udah gitu sampai lupa nama karakter gue siapa ya di sini ya. Mira. Iya kayak nebak-nebak gitu sendiri, cuman kayak surprise sih sama hasilnya. Alhamdulillah bagus. Kembali sama Anda. Kenapa? Iya, itu lumayan agak spontan sih setelah kita udah lama syuting baru ditawarin lagunya, dan aku pikir kesempatannya kapan lagi datang, dan ya udah aku juga sangat happy dengan project ini, jadi kenapa enggak gitu. Mungkin karakternya sedikit bisa diceritain yang bertolak belakang gitu. Enggak sulit sih, maksudnya she's good actress dan kita kan sempat lumayan reading gitu, and saya juga punya anak perempuan. Itu sih jadi ada permasalahan-permasalahan yang terjadi sama Monita juga terjadi sama Eke ya. Ya karena sebagai ibu gitu kan, jadi lebih gampang ngeblendnya. Breaking the ice juga, dia kan anaknya kan humble, terus hangat, ramah. Dan aku juga humble kan. Iya, ibu banget. Kecuali kalau dia sengak, gue sombong. Untungnya tidak, sangat-sangat dibantu. Tidak masalah. Pasti sulit banget karena kayak tadi sendiri mungkin yang udah nonton, aku main bola tuh aku gak pernah banget main bola. Jadi dari situ aja gimana aku tomboynya, terus lengeannya juga ikut sama kayak kakek aku Naga Bonarnya. Padahal aslinya aku kayak gini gitu sih, yang sukanya makeup bukan main bola. Jadi itu sih paling tantangannya.
gimana? Aduh, itu suatu kesempatan yang aku rasanya memang pengen ngasih yang terbaik. Jadi aku melakukan sebisa aku semuanya. Yang penting aku ngerasa belajar terus sih. Aku nanya-nanya terus sama Pak Dedinya, dan Pak Dedi juga nggak pelit ilmu. Dia dari awal reading udah ngasih kita banyak sekali ilmu ya. Jadi baik banget sih, sangat-sangat bersyukur. She did great. You too. You too. Ya pasti ada lah. Terima kasih. Bagi orang tua. Terima kasih. Happy juga.